sama Masako. Terubuk yang udah ditumbuk tadi ini kayak gini. Kita masukin semua ini, semua kita masukin. Oke, ini udah kita masukin, kita aduk sampai rata. Kayaknya agak kurang. Oke, aduk sampai rata. Oke, tinggal kita apa sih namanya, kita pasak, tinggal kita goreng gitu. Oke, nah di sini kita akan goreng dengan api, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga ya, tunggu biar panas dulu itu bray. Terus pakai minyaknya juga enggak? Cukupnya aja ya, jangan terlalu banyak juga gitu. Ini makanan-makanan enak bro, ini makanan-makanan enak.
makanan tradisional. Kita masukkan 1 sendok, 1 sendok saja. Jadi ini untuk bersantap keluarga itu enak gitu bro, untuk disantap oleh keluarga kan. Kalau kalian yang beda namanya, kalau di kampung gua kan turubuk, kalau di kampung kalian apa, komen ya namanya apa. Kalau di kampung gua turubuk namanya. Kalau masih acak-acakan wajar lah ya, maksudnya enggak, saya bukan ahli memasak pas, saya juga sama kok ada belajar. Sampai warnanya kuning emas gitu kan. Harumnya itu loh bro, enggak nahan gitu. Ini makanan favorit gua gitu kan. Ini gua dapat resep dari mak gua, bikin para kedel dari turubuk. Biasanya kan turubuk itu di sayur, colek sambal, tapi ini kita para kedel. Ini lebih ke enak menurut gua gitu. Kayaknya belum. Dari satu mangkok ini bisa kita bisa dapetin turubuknya itu lumayan banyak ya. Nggak ini juga sedikit. Udah mulai ini udah apa? Udah mulai matang gitu. Tunggu beberapa menit lagi lah. Kuning kemasan gitu kan. Oke, ini sudah matang bro. Ya, seperti biasa diangkat ya, irisan gitu. Seperti biasa. Ini seperti ini, tapi rasanya itu bro, mantap. Beli, jadi ada yang penasaran beli turubuk bro. Terus kalian di sini kita tuangkan lagi, ini masih banyak bisa. Thank you.
ini namanya resep rahasia. Bukan nih, udah banyak yang tahu kok. Itu kalau di kampung gue ini udah makanan ya tiap hari, makanan bergizi tiap hari. Kita kalau nama kerupuk bahasa Indonesia apa ya? Kerupuk gue nggak tahu. Pokoknya kalau di kampung gue namanya kerupuk aja. Kayak gandum gitu, kayak jagung sih pon. Mana itu kayak jagung. Matangnya itu biar merata. Ini kalau kalang sama tangan gua wajar. Ini udah terlalu panas ya. Tadi nggak terlalu panas ya. Asyik banget rasanya bro. Enak. Jadi kalau kalian udah direbus, kalian simpan di kulkas aja. Bisa dimasak lagi gitu. Ya digorengnya seperlunya. Bisa dimasak lagi kerupuknya kalau udah direbus. Sama gitu. Berbuih ya. Ini kalau disantap sama istri anak itu enak. Oke, udah matang ya. Tapi obat ini masak kayaknya nggak lama. Kita masukkan lagi sisanya tadi. Kita masukkan lagi sisa terakhir. Kita tunggu sampai matang. Ini yang terakhir. Thank you.
kita mau balikin nih. Ini gua bikinnya besar, soalnya sisaan dari tadi. Ini ditunggu sampai matang. Makanan murah tapi enak. Sepertinya sudah matang tuh. Oke, akhirnya sudah matang tuh. Yo, WhatsApp, akhirnya sudah matang. Ini saya akan cicipin ya, sambil ini. Rasanya perkedel tapi kayak ada serat-seratnya gitu, enak pokoknya. Oh, gua makan enak, nggak makan. Oke, sampai jumpa lagi. Welcome everyone, Prabu Lopez.